Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Ismawan S. Kali ini saya masih di Kalimenur kembali untuk melihat situasi di Kalimenur jalur lintas selatan setelah PLH KA Semeru pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2029. Dan jalur kereta api di Kalimenur ini sudah dibuka sejak hari Rabu kemarin, dan pada hari Sabtu ini tanggal 21 Oktober 2023 masih terdapat pengerjaan-pengerjaan atau penyempurnaan bantalan dan balas di sana untuk lebih baik lagi. Kita lihat di sana pekerja-pekerja dari PT KAI baru menimbun batu balas di sini, dan kereta api melintas ini nanti biasanya agak pelan-pelan. Tonton video saya, jangan lupa like dan subscribe untuk kemajuan channel Ismawan S. Terima kasih. Saya bersama Mas Dang Irawan. Nah, ini mantap. Benar, si lagu ini. Alon-alon wah ini. Kilo panjang. Iya. Masih mending. Kemarin 5.
selatan. Kesamplak berbuang wingi, enggak boten pasti akan yang keren, biar nggak terlalu terat. Beginilah suasana di X Stasiun Kalimantan pasca kecelakaan kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis. Update sekarang masih ada pekerjaan penimbunan balas. Sebentar lagi akan melintas kereta api, kita lihat dulu. Sudah terdengar sinyal S3 ya. Kita lihat dari timur atau dari barat. Kereta api apa yang melintas kalau jam segini, jam 9.03 biasanya ke Atansa. Thank you.
Kelihatan saka kelihatannya berjalan lambat di jalur sisi utara. Kelihatan saka, kita tonton kelihatan saka bukan? Oh ya, pakai hipertrip masih.